ini diasaskan oleh kerajaan negeri sendiri untuk rakyat dia yang terlibat dengan Najib Dadah, kemudian dia nak pulih secara sukarela, maka kita buka peluang untuk pemulihan, untuk rawat diri di mana? Di Pengkalan Berangan Darul Barakah, dengan yuran percuma. Datang bawa diri, bawa pakaian saja, insya-Allah kita cuba rawat dan kita cuba pulih. Hak ada sekarang ni lebih kurang 100 pelatih. Kita ada di luar yang dah pulih seramai lebih kurang 60 orang. Mereka sedang bertebaran bekerja, ada yang buat rumah, ada yang di perladangan, ada yang di kebun, ada yang macam-macam bekerja cari rezeki, dapat gaji, boleh sara diri serta keluarga masing-masing di rumah. Ini satu perkembangan yang sangat positif kepada pelatih-pelatih kita di dalam sana. Bila mereka masuk, yang paling utama kita terapkan agama. Kita sediakan aktiviti-aktiviti supaya mereka tidak bosan. Ada tanaman, ada kita belikan lembu, kambing, ayam. Kita tidak akan biarkan mereka kosong. Daripada pagi mereka celik mata, sentiasa diisi dengan pelbagai aktiviti, yang utamanya keagamaan, kemudian aktiviti luaran. Sampai ke malam mereka tidur, mereka sentiasa penuh dengan agenda program supaya otak mereka tidak kosong dan dia tak fikir berkenaan dengan kisah silam yang gelak, yang malang di luar sana. Saya nak ucapkan beribu dan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri, pimpinan Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri. Terima kasih semua yang terlibat untuk menjayakan misi pemulihan ini. Terima kasih. Kerana kelas agama tu semaya doha semualah, suri asing tiap-tiap hari. Mula-mula sekali tekan agama lah. Boleh cari hidup baru, tinggal awak lama. Sekarang ni saya dah aftercare kena pergi luar buat kerja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Terengganu kerana membina sebuah pusat pemulihan yang bagus lah.